Halo, assalamualaikum. Kembali lagi, saya akan memberikan tutorial, yaitu cara menggunakan fitur Bos Angkut pada aplikasi OkeBos. Mari kita klik aplikasi OkeBos. Setelah aplikasi terbuka, mari kita buka Bos Angkut. Kemudian Anda dapat menyesuaikan kendaraan apa saja yang akan mengangkut barang-barang Anda. Mari kita menggunakan Cargo Open Box. Contohnya, kita tentukan lokasi barang yang akan diangkut oleh Bos Angkut. Kemudian set lokasi, kontak opsional, nama pengirim. Kemudian nomor telepon pengirim. Kemudian instruksi. Instruksi ini dapat berupa, misalkan Anda meminta untuk dibawakan kardus, tali, ataupun terpal, tujuannya untuk menutupi barang Anda, misalkan, atau tali untuk mengikat barang Anda, dan kardus atau untuk menghindari gesekan antara barang Anda dengan mobil tersebut atau barang yang lainnya. Kemudian selanjutnya tentukan lokasi tujuan. Misalkan kita akan mengirimkan barang ke Pondok Pesantren Riyadatul Ulum. Kita set pada Pondok Pesantren Riyadatul Ulum. Setelah lokasi tersimpan dan tepat pada lokasi, kita dapat set lokasi. Kemudian lokasi detail dapat kita isi dengan RT, RW, nomor, nomor rumah ataupun yang lainnya. Kemudian kita isi kontak, nama yang dituju, nomor ponsel, kemudian instruksi dapat kalian tambahkan, misalkan nomor kamar pada pondok yang akan dituju, yang akan kita kirimkan barang, ataupun RT, RW, atau alamat secara detail. Kemudian informasi nama barang apa saja yang akan diangkut. Berat maksimal sesuai dengan kendaraan yang Anda pilih. Layanan tambahan, asisten tambahan, misalkan diperlukan, kita dapat mengklik asisten tambahan. Dan karena pengemudi hanya membantu Anda menaikkan dan menurunkan barang dari kendaraan, jika memerlukan bantuan lebih lanjut, kita dapat menambahkan asisten dengan harga tambahan Rp50.000 per orang. Jika Anda setuju, maka Anda dapat klik. Dan selanjutnya, Anda dapat memesan dan tunggu Bos Angkut untuk mendatangi rumah Anda untuk mengantarkan barang-barang yang akan Anda antarkan ke lokasi tujuan. Semoga tutorial ini dapat membantu Anda dan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.